Pengusaha tahu dan tempe di Bengkulu harus melakukan segala cara agar bisa bertahan akibat harga kedelai yang terus naik. Harga kedelai saat ini dijual Rp11.500 per kilogram, dari awalnya Rp10.000 per kilogram. Fakih Mustafa, salah satu perajin tahu di Kelurahan Jembatan Kecil Kota Bengkulu yang sudah lebih dari 10 tahun beroperasi ini, mengaku terpaksa harus merumahkan sebagian pekerja, mengurangi jumlah produksi, hingga mengecilkan ukuran tahu agar bisa bertahan. Bila harga kedelai terus mengalami kenaikan, Fakih mengaku pasrah dan terpaksa berhenti beroperasi alias gulung tikar. Ya, sementara ini ya produksinya ya agak kurang kalau harganya naik-naik terus tiap hari ini. Berapa tadi dari sebelumnya? Sebelumnya sekitar 500-an. Berapa sebelum Januari kemarin? Sekarang sudah 575. Bisanya memperkecil ukuran itulah. Kalau pembelinya kurang ya tetap mengurangi produksi juga. Biasanya orang kalau ininya berubah agak kecil ya pembelian juga kurang. Sementara ini belum. Mungkin kalau naik-naik terus sampai 600 lebih ya nggak bisa lagi. Para perajin tahu dan tempe berharap pemerintah dapat dengan cepat mengendalikan harga kedelai sehingga para perajin tidak terus merugi dengan kondisi ini. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.